Viral detik-detik seorang wanita bersuami dua diusir warga dan bajunya dibuang serta hendak dibakar. Dalam video yang diunggah warganet tersebut, sang suami sah wanita berhijab juga melakukan talak tiga di hadapan warga yang mengerumuninya. Kecaman dan cacian juga terdengar dilontarkan oleh warga yang menyaksikan pembakaran baju si wanita, seolah mencemooh dan menyuruh agar wanita tersebut segera diusir dari kediamannya yang berada di Cianjur. Hingga saat ini, pemberitaan tentang wanita bersuami dua orang tersebut menjadi perhatian hangat warganet yang membaca dan menyaksikan videonya. Melalui unggahan video yang diupload pemilik channel DGTV 84, nampak ramai pengunjung warga setempat yang menyaksikan eksekusi pakaian dan menyaksikan saat detik-detik suami sah wanita tersebut menalaknya. Usai berita tersebut diunggah, selain komentar netizen, berbagai pakaian wanita dan masyarakat ikut menimpali kenekatan sang wanita yang berani melakukan nikah kedua kalinya tanpa diketahui suami sahnya. Abdi ngarak-ngarak yang talak. Sinamina. Sinoneng. Tilu sekaligus. Tilu. Tilu sekalian. Sok. Sok ya netan yang kue netan. Talak tilu sekalian. Tim terdepan melapor. Komo jeng selingkuh jeng ditupakan. Ah, kuaing. Mau ngadek, mau ngaduit ke dipipit. Tak kacang dek kuaing jeng coya sama sih. Udah tinggal nanti.